Sini mama mau wortel, Pak. Halo teman-teman, ini adalah hewan rusa atau sambar atau menjangan yang berasal dari keluarga famili Cervidae. Dalam bahasa Inggris rusa bisa disebut deer, ini adalah hewan mamalia pemamah biak. Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok rusa dunia lama yang termasuk subfamilia Muntiacinae dan Cervinae, serta kelompok rusa dunia baru, Hydropotinae dan Odocoelin. Kebanyakan rusa memiliki 32 buah gigi. Gigi rusa disesuaikan dengan makan pada vegetasi, dan seperti ruminansia lainnya, mereka kekurangan atas gigi seri, bukan memiliki pad berat di bagian depan rahang atas mereka. Lalu apa perbedaan rusa dan kijang? Kijang itu salah satu dari 4 spesies rusa yang asli Indonesia. Mereka berasal dari famili yang sama tetapi perbedaan sebutannya, karena mereka adalah spesies yang berbeda. Nah inilah ciri-ciri perbedaan keduanya. Pada bagian tanduknya, rusa memiliki tanduk yang bercabang 3, sedangkan kijang memiliki tanduk yang bercabang 2. Tanduk rusa juga lebih panjang daripada tanduk kijang. Panjang tanduk rusa bisa melewati kepalanya, berbeda dengan tanduk kijang yang panjangnya hanya sekitar setengah kepalanya. Pada ukuran tubuh, rusa memiliki tubuh yang lebih besar daripada kijang. Dari 4 rusa asli Indonesia, yang paling besar adalah rusa sambar atau Cervus unicolor, lalu yang terbesar kedua adalah rusa timor atau Cervus timorensis, kemudian rusa bawean atau Axis cuhli. Sedangkan kijang atau Muntiacus mutjak memiliki tubuh yang lebih kecil di antara 4 jenis itu. Kecepatan berlari, kalau urusan lari, kijang lebih cepat daripada rusa. Kijang memiliki tubuh yang kecil sehingga kijang lebih lincah dan larinya lebih cepat daripada rusa yang memiliki tubuh lebih besar. Sekarang perhatikan gigi taringnya. Kalau diperhatikan lebih dekat, teman-teman bisa melihat gigi taring keluar dari mulut kijang. Kijang memiliki gigi taring yang tajam dan panjang sampai muncul keluar mulut. Kijang jantan memiliki gigi yang lebih tajam daripada kijang betina. Rusa juga sebenarnya memiliki gigi taring yang tajam, namun tidak setajam kijang. Gigi taring rusa juga tidak sepanjang kijang. Gigi taring rusa jantan lebih pendek daripada rusa betina. Nah, segitu dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video hewan selanjutnya.